Istilah yang modern niku meditasi. Enten tiang sih menyebutkan tafakur. Tiang meneng ten kamar, nggih, orang berdiam diri di kamar mengingat Allah dengan akal pikirannya. Mantan. Nah, niku lek tiang zaman riyen ngarani wong wiritan. Orang yang mengingat Allah tapi dengan hatinya, di dalam hatinya melalui asma Allah, itu namanya zikir. Karena zikir inilah Allah mensyariatkan segala sesuatu di muka bumi. Zikir artinya apa? Mengingat, ngiling-iling Allah. Makanya sholat pun tidak ada artinya kalau kita tidak zikrullah. Sholat mboten enten artine lek gak eling Allah. Rata-rata kita bisa dilihat, nggih. Kalau saya masih belum yakin jenengan mampu sholat 4 rakaat itu 10 menit kecuali lek sikile pas asam murate kuman. Ya. Napa? Karena kita kalau sholat kurang dari 10 menit, artinya gak pernah kita khusyuk, gak pernah memahami maknanya sholat. Apalagi mengingat yang memerintahkan sholat. Panjenengan ketika adzan Pak Marson sholat, eling sholat, ya apa eling sing ngongkon sholat? Nggih toh? Paling-paling eling Pak Marsone sing adzan terus eling sholat. Sholate. Tidak pernah mengingat yang memerintahkan sholat. Gini memang dari rumah ambil air wudhu, pakai mukena, baju putih, ke musola, ke masjid, saya masih meyakini bahwa mereka masih mengingat sholatnya, tidak mengingat yang memerintahkan sholat. Sampai ketika takbiratul ihram pun dia tidak memahami arti dan makna pujian Allahu Akbar. Karena apa? Hatinya, pikirannya tidak pernah dilatih untuk mengingat Allah. Maka sholat pun butuh zikrullah. Kita enggak ada maknanya sholatnya, sah menurut fikih, tapi tidak ada makna sholatnya ketika sholat kita tidak pernah mengingat Allah. Di luar sholat membaca Al-Quran, jenengan ketika membaca Al-Quran hanya menikmati keindahan tata bahasanya dan suaranya Al-Quran, apa mengingat yang punya Al-Quran? Saya yakin walaupun hafal Al-Quran 30 juz paling gak tahu eling sing duwe Al-Quran. Jenengan sholat kan sejak kecil lebih dari 50 tahun sholat. Paling ilingnya ya tetap iling sholat. Oh, iki wis duhur, iki wis asar. Tidak pernah terbersit bahwa Allah memerintahkan kita sholat. Makanya Nabi niku janjeni ketika mari adzan, dungo niku mustajabah. Dungone napa? Allahumma rabb hadhihi ta'wati tammah. Allahumma dukusti Allah rabbahadi ta'wadidamah. Pangeran kang duweni panggilan kang sempurna. Mantan. Tapi dipanggil dengan sempurna pun juga tidak ada yang datang. Mantan. Tapi ketika kita berdoa menuntut Allah segera mengabulkan. Sampai konsultasi nang kiai ini Gus, ulun dungo kok mboten dikabul-kabulke. Padahal kita butuh introspeksi diri. Ketika dipanggil Allah, kita tidak pernah menyegerakan. Nah, ini memang bab pujian kali Syabdul Qadir Jailani ten muridnya bola balikkan mahami pujian ten Allah. Mulai sholat mawon sholat. Saat dari sholat kan adzan. Adzan artinya celuk-celuk panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maknanya Allahu Akbar. Kan giliran sing adzan suaranya enak, jadi lali kalau sing ngomong
ada muadzinnya enak suaranya. Padahal pun jelo-jelo Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Sampai dengan berdiri menghadap kiblat, jenengan harus menata hati. Makanya ulama terdahulu iku noto hati mulai niate ditoto. Okay. Kalau Syaikhul Qadir Jailani sebelum sholat surat-surat kados Al-Fatihah, surat An-Nas itu dibaca. Terus Syaikhul Qadir Jailani maos, apa biasa nanti maos? Ilahi anta maksudi wa ridho kalmat lubi a'tini ridho ka wa mahabbataka wa ma'rifataka wa ufawwidu amri illallah. Ilahi duh pangeran ingsun anta maksudi panjenengan ingkang kawula tuju wa ridho kalmat lubi dan ridhone panjenengan kula suwun. Buat nenek kita niki, niku amalannya saya Abdul Qadir Jailani yang kalau cerita nenjengan, tiang-tiang mursyid toriko kan lek sholat mesti ngoten, lek ibadah kan ngoten. Ya, Abdul Qadir Maulidi, aktini ribo kawa mahabbataka, aktini panjenengan paringi kulo ribo ka ribo panjenengan, wa marifat akalan marifat panjenengan, wa ufaul itu amri ilallah. Sedaya urusan iki kula pasrahaken malih dumateng Allah. Dan jadi urusan mau no pasar sih duit dagangan, sih apa, sih apa ngis pasrahke Gusti Allah mawon. Nggih. Akhire salate jenengan pun saged meninggalkan dunia dan akhirat. Salat niku tujuannya mengingat Allah mboten mengingat surga kalih neraka. Napa malih eling dagang dagangan. Maka ketika pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira, jenengan ke kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira paham boten? Paham boten? Jadi angge iki kula warai titik-titik nggih halan-halan Allahu Akbar. Makane kan lek pun belajar niku nggih kan niki pun aktif sehingga cahaya ilahi niku berada di depan kita. Allahu Akbar. Ngerti maknane Allah Maha Besar. Nggih. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dengan kebesarannya lah saya memuji. Ya karena wis ngerti bahwa sing antara sing nyembah dan yang disembah sudah saling berhadapan-hadapan, maka yang menyembah inilah bisa memuji yang disembah dengan pujian yang sebenar-benarnya. Dan jenengan namun Allahu Akbar kabira walhamdulillah tapi motone jiso niku padha kale wong gandang orangmu muji. Allahu Akbar tampaklah cahaya putih, cahaya ilahi, jenengan barulah bisa merasakan oh antara yang menyembah dan yang disembah sama-sama tahu. Selama ini kan jenengan menyembah sesuatu yang jenengan tidak tahu, tapi butuh tahapan ilmu sampai ke sana. Makanya si Abdul Qadir Jailani ngulangi murid-muridnya kongkon memahami makna pujian dulu sebelum memuji Allah. Kalau belajar kitab Hikam Torikoh Sadiliyah, nah Syekh Athaillah Sakandari mengajari yang pertama adalah min i'timadi alal amal, min alamatil i'timadi alal amal, tidak boleh bergantung dengan amal. Ini adalah cara yang dilakukan Torikoh Sadiliyah Syekh Abdul Hasan Asyadili. Kalau ini adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Mana yang paling gampang? Saya sudah mencoba beberapa thariqah yang cocok dengan hati saya, ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani. Naqsabandiyah sangat ketat. Wiritane ketat banget, ya. Yang lain-lain ya ketat. Jadi yang sing tekate kurang,
ya mangke paling dulu ceklek setahun mana paling bener wiritan gitu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani muridnya harus paham dulu makna pujian. Allahu Akbar takbiratul ihram. Ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya, dengan kebesarannya lah aku memuji. Ya. Karena bahwa jenengan sudah merasakan bahwa yang dipuji dan yang memuji sama-sama berhadapan. Wa subhanallah bukrata wasila. Ketika jenengan mengucapkan kalimat kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Napa maknanya? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, ibadah semuanya, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin. Nah, ini kan pernyataan-pernyataan kita di hadapan Allah. Lek jenengan boten mampu memahami dan tidak bisa sholat seperti orang makrifat seperti itu, jenengan sama dengan orang latihan deklamasi. Eling deklamasi boten? Di zaman sekolah SD. Nggih, sik eling. Nah, ini dikawani tek oleh gurunya sampai ngomongnya harus gak enak nih deh. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menekankan kepada muridnya harus paham dulu makna pujian. Ojo sampai kaya sholawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggih. Jenengan mboten paham maknane. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad wa ala khairul khalqi sampai mari. Sing jenengan eling-eling mboten makna pujian iki, tapi jenengan eling-eling khasiate lek diwaca 44 oleh ngene. Lek diwaca ping 444 oleh ngene. Lek diwaca ping 464 oleh ngene 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 ngene. Nggih to? Patang fariju bihil kurabu wa tubbu bihil khawaiju wa tunalu bihir rawu ibu. Niku jenengan pahami maknanya. Makanya paling boten, karena kita bukan orang Arab. Makna sholawat nariyah contohnya sebagai pujian-pujian jenengan kepada Nabi berbentuk sholawat gimana nih? Allahumma sholli sholatan kamilatan, Allahumma sholli sholatan, Allahumma dukusti Allah sholli, mugi-mugi paling rahmat takdim panjenengan. Sholatan lawan sholawat, kamilatan kang sampurno gitu. Wasalim salaman taman, dan mugi-mugi panjenengan paling keselamatan, selamatan ingkang sampurno ala sayyidina ing ngatasé Gusti kita gitu. Sedang Muhammadin itu Kanjeng Nabi Muhammad. Tan khalu bil uqadu wa tan kharijul bil qurabu, dengan tan khalu bil uqadu kanti mau sholawat niki sing bundel-bundel niku bakale diudari. Nggih, niki kudu ngerti makna pujian. Sing bundel-bundel bakale diudari sebab maca sholawat. Kula maca ping 4600 Gus, bahkan sak miliar ya penginane. Gak mandi lah, jadi kan gak ngerti maknane sholawat pujian dalam bentuk sholawat. Ya toh? Pun paham sok. Oke, supaya jenengan khusyuk harus dipahami maknanya dulu. Allahu Akbar itu apa maksudnya? Maknanya piye? Kan ngoten. Walaupun orang Arab pun sama, lek boten dijelaskan maknanya Allahu Akbar yang terkandung maknanya itu napa nggih? Gak paham. Ngoten. Lebih-lebih kita bukan orang Arab. Ngoten. Nggih, kados selawat mawon jenengan selawat nariyah sampai hafal. Sampai sholawati Syekh Abdul Qadir Jailani ibadallah rijal Allah ya apa, tapi orang ngerti maksudnya
Sehingga ketika jenengan panggil-panggil ibadah Allah rijal Allah karena sing teko. Nampen. Ya contoh mawon sholawat naria. Terus sholawat munjia Allahumma sholli ala sholatan tunjina bi min jamil ahwali wal afa wa taqbilana biha jamil haja. Nah, kok gak dikabul-kabulke karo Allah kok? Karena jenengan mboten ngerti maksud pujian di dalam sholawat itu. Napa male sholawat dalail sing sak kitab. Untung gurune cek urip nek gurune mati. Nggih. Nek gurune cek urip sinyale cek manut gurune nek gurune mati. Kudu nggih sinyal dhewe dhewe. Nggih contone sholawat nariyah mawon. Sampai nek tiyang nahdiyin iki wis jelas hafal sholawat nariyah. Dengan salawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhadu bil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tughu bihil hawaiju. Nah, yang berikut si ayat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhadu bihil uqadu. Mergo sholawat niki wau terus sing bundel-bundel di budari kali Allah. Patang fariju bihil kurabu. Sing waduh diaduh-aduh bakal diparke kali Allah. Mantan. Pomo jenengan wasilah kali sholawat naria. Duwe dagangan gak payu-payu ke. Sebab sing pembeli sing diaduh-aduh mau diparke kali Allah sebab maca sholawat naria. Waktu bawa bihil hawa iju. No posing menjadi hajat panjenengan dikabulke kali Allah. Waktu nalu bihil togo ibu. Sing jenengan supre niku bakal di cawaske kali Allah ke jenengan. Ngalor idul kali terus boleh ini apa toh? Wong kan tapi udah nyambut gaya boleh dunyo. Dunyo nya tiga ini kali Allah. Khusnul khawatimi. Jalur mati khusnul khotimah. Kalau yang betul paham ni, kiki bodoh kali. Bawa mojo deklamasi. Jadi makin mengamalkan apa saja ibadah yang paling kecil pun jadinya butuh ngerti makna ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Perkawis belajar ilmu tasawuf, ilmu nasyabul qadir jailani, maknanya bergeser bukan dengan menyebut nama Allah, tapi atas nama Allah. Mantan nama. Oke, yang pergi kira-kira pujian dan paham. Insya Allah, oke. Jenengan lihat dengan ma'rifatullah, pahami dulu makna memuji dengan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iki sing cilik-cilik to sallallahu alaihi Muhammad itu jenengan pahami. Mboten kok paham apal selawate tapi mboten ngerti maknane selawat. Iki akhire nasibe jenengan kados maca kitab kuning ngene iki. Iso maca ora ngerti maknane. Nggih. Boleh dimaknane kali wong liya ngoten. Kemustajabahan doa kita ini dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman kita terhadap pujian kepada Allah. Coba jenengan lek rukuk macane napa? Subhana rabbiyal Adini wa bihamdi. Napa adini? Loh. Dan jenengan sholatnya khusyuk ngeten lho. Subhana rabbi al-azimi wa bihamdi. Subhana rabbi al-azimi wa bihamdi. Subhana maha suci. Subhana rabbi al-azimi wa bihamdi. Subhana maha suci Allah Rabbiyal azimi wa bihamdi. Tuhan yang maha agung, dengan keagungannya itulah saya memuji.
Allah krungu pujiane hambane. Maka ketika bangun dari rukuk, napa wacane? Sami Allahu liman hamidah. Napa artine? Allah mendengarkan hambanya yang memuji. Sami awus krungu sapa Allah Allah. Humare wong. Sapa Allah Allah liman marang wong. Hamidah kamu muji marang Allah. Bahasa Indonesia ini Allah mendengarkan hambanya yang telah memuji. Pujiannya tentu dengan Allah Subhanahu Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Makanya pada waktu ngada Sami Allahu liman hamidah. Terus Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milumah disyair batu. Napa artinya? Rabbana lakal hamdu. Rabbana duh pangeran kita, laka dumateng panjenengan. Alhamdulillah muji. Ya Tuhanku, kepadamu lah aku memuji. Pujian napa? Milus samawati. Muji ini bukan cuma sidik. Saisi ini langit kabeh ini tak gawe muji panjenengan. Wamil ul arti sak kebehe bumi ini kula gawe muji panjenengan. Dan bumi ono manungsa ono kewan sejumlah piro miliar kan iku pujiane kula dateng panjenengan Gusti. Ngoten maksude? Nggih. Sebanyak isi langit, sebanyak isi bumi. Wamil ul masih tamin saya batu. Karo-karo ini juga cukup tak datik no siji, si tak tambahi pujian mana. Ini aku maksudnya. Jadi muji tenggane Allah ini aku gak materialistis. Boten kok mung leh wayah butuh mawon ngelem-ngelem Gusti Allah leh wayah duwe butuh. Astagfirullah, sallallahu alaihi wasallam. Aku ngaji nang Gusti aku. Jadi lebih hajat mau coba sholawat yang saya mesti dikabul ke. Jadi ketika punya hajat baru sholawat. Ya kan jenenge wiritan sing sifate materialistis. Ngono. Jadi salat niku wis gak usah enten muatan materialistis. Salat ya salat to antara yang menyembah dan yang disembah sama-sama tahu. Jadi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa hamdi. Rabbana lakal hamdu. Ya. Iku pujiane sak kebeke isine langit, isine donya. Karo-karo ini tidak ada nasito, kebuk ditutup ditambahi pujian. Mungkin level paham maknanya kan dengan benda otomatis. Ah, mungkin. Mungkin hati ini gak muni, lesannya muni, hati ini gak muni. Selama ini kan jenengan dikir Allah, Allah kan lesan kok, ini kan panjang benar. Mungkin niki kali niki sama-sama zikir tapi dengan zikir sing paham makna pujian. Mulai Allah Akbar sampai rukuk kan pujian sedaya toh. Nggih. Terus malah ngoten sujud. Sujud terus pun. Napa ande maca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhan, okay, maha suci Allah, Tuhan yang maha tinggi. Dengan ketinggiannya itulah aku memuji. Nah, ini kutunya pahami, makanya terus Kanjeng Nabi sedekat-dekat hamba kepada Allah itu ketika sujud, jenengan nikmati. Sing sufi lek sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana. Jenengan paham sholat aja. Subhanallah. Ini kan jenenge tidak memahami makna pujian, apalagi maknanya ibadah. Terus nanti lenggah, napa itu coba? Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Pun paham mujinya Allah. Rabbighfirli
Rabbi duh pangeran ingsun irfirli panjenengan ngapura kula nggih. Rabbi firli ya Tuhan ampunilah aku. Warhamni panjenengan belas kasihanilah kula. Wajiburni panjenengan cukupi kula. Terus warfa'ni panjenengan angkat derajat kula. Warzukni panjenengan paringi rezeki kula. Wahdini panjenengan paringi pituduh kula alias bimbingan. Wa'afini wa'fu'anni wa'afini lan panjenengan sehataken kula. Wa'fu'anni lan panjenengan sepuro kula, maafkanlah saya. Loh, masuk kurang lengkap. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kalau usah terus mari sholat ditambah wiridan kula. Padha kalih pun ngomong-ngomongan kalih kula pun tuntas sama ngomongane teng pintu gerbang, Gus pun supe nggih, Gus. Nggih. Paham. Nah, tapi lain dengan pun sakit memahami makna pujian masih imamnya belaju gitu tetap sakit. Yeah, makanya. Makanya tiang itu buatin sakit makrifatullah. Nah, tapi imam sing alon-alon buatin diseneng jamaah. Apa malah lek salate subuh rong rakaat macane dawa-dawa. Eh imame semalume murid kesuwen iki. Niku ten pundi-pundi kon ngoten. Padahal Kanjeng Nabi lek rakaate pendek berarti bacaane panjang. Ya padha di imame sing bacaane panjang rowo meneng nguri. Akhire mutung imame katekone. Lek pundi-pundi ngoten. Makanya jenengan lek dadi imam senajan subuh ditoleh disik sadurunge imam. Oh lek kelas Mbah Pat barang iki aja suwe-suwe. Nggih to? Wis idaja ngene paling paling banter paling paling dawa nggih to. Aja pas subuh wa syamsi wa duha wal qamari idza wa. Allahu. Nggih. Pun. Pun paham makna pujian sampai mriki sik. Dan sholat mawon sih, gak usah sing liyane. Si Abdul Qadir Jilani ini kenapa menekankan paham dulu makna pujian. Ora usah ngibadah aneh-aneh. Kakek ngibadah ora paham boleh kaya Allah mojo deklamasi. Gitu. Rabbi ighfirli warhamni wajiburni warfani wanjurni wadini wa'afini wa'afani. Saya pula masih imamnya cepet ya maca Rabbi ighfirli warhamni wa'afani. Dia pencet mawan wis apal karena wis paham. Nah, makanya tenggane fikih itu dijelaskan makna sholat menurut bahasa ad-du'a. As-sholatu ad-du'a. Sholat niku artinya itu pertama ngantos assalamualaikum ya Allah wabar ngantos salam dengar tak tahu isinya ini wow. Masa kiran dengan dungu sing kaya munu akai wow. Jalur rezeki gimpun sehat gimpun ya. Panjang umur gimpun sembarang gimpun. Napa sing dereng? Kenging napa sih sajane Nabi Adam kok sampai diceblokno nang donya niki? Nggih. Terus pundi sejarahe? Nabi Adam niku wis dikeki penak cek kurang penak. Rasane Nabi Adam, kok gak ngerti kalih di Agus. Nabi Adam iki napa sih kok ceblokno karo Gusti Allah ten kene donya gara-gara awake dhewe susah. Saat dulu kowe ngelabrak Nabi Adam, Nabi Musa mbiyen wis ngelabrak Nabi Adam.
Bah, gara-gara sampean oleh aku susah urip nang dunyo. Nabi Adam itu wis dikei enak nunggone swarga cek kurang enak. Sembarang kalir oleh dipangan, sembarang kalir oleh diombe, kecuali siji yaiku jenenge narkoba. Narkoba zaman Nabi Adam jenenge khuldi. Kowe oleh mangan sembarang kalir Adam karo Hawa, tapi narkoba iki gak oleh kok pangan kok ombe. Malah penasaran diuju-ujui kali iblis. Akhirnya duduk nonton gini bumi, bahasa tentang bumi kan lana apa Nabi Adam nangis dergenging robana. Terus tuh pujiannya Nabi Adam. Jadi kan gila yang nonton terus puji kayak Nabi Adam kan terus Allah luluh malih. Biasanya lah, kemudian kita beri nganu subuh pujiannya robana. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Nangis 40 tahun ngiling. Donya niki dereng enten srengenge nggih dereng enten laute. Ya Allah. Okay. Akhire di ngapura kalih Allah. Duh Gusti cilaka kula ngeten niki. Dadi tiyang sing aniaya. Akhire Allah mengabulkan permohonan Nabi Adam di ngapura. Terus Nabi Adam nggih kelakuane Nabi Adam ditiru anakku tuh nih. Berarti nek pun sampean ngapura angsal bali maneh ten surga kula. Lah, jadi Allah oleh Adam tapi tunggu proses. Kowe kudu ngadepi ujian-ujian nang donya. Lek ujianmu lulus, kowe oleh bali nang surga. Ngoten. Ini iki gara-gara Mbah Adam. Karena Nabi Adam dilabrak kalau Nabi Musa. Nah, sehingga makna pujian dan gini, sholat dan sebagainya jenengan harus paham. Padahal amalan yang pertama dilihat ketika tengahnya akhirat nopo. Sholat didelok sholat jauh nilai lima min. Lalu pun sakit memahami makna sholat dari awal sampai terakhir. Wah niki namanya 10 plus atau A plus nilainya. Dengan terus kan dijelaskan dan di Qurannya podo getun nang dia malaku kok elek, nang dia malaku kok elek. Dereng malih amalan elek ketambahan ibadah campur riya. Riya niku bimakna napa lek bahasane modern. Bahasane wong modern riya niku bimakna pencitraan. Dengan diteni lek yang ajenge nyalono bupati. Utama wis dadi bupati, wali kota, gubernur, kurang setahun pilihan maneh. Mbah-mbah muslimat wis diparani, disantuni, nggih. Pasar-pasar sing rusuh-rusuh diparani, dicet. Pintu gerbang-gerbang desa dicet. Nah, niku. Niku artine pencitraan bahasane wong sakniki, bahasane wong biyen, menurut Quran artine riya. Sehingga ibadah sing model ngoten niku tidak ada artinya di hadapan Allah. Nggih. Kenapa le niate sregep ya kudu kaitan dadi yo sregep. Nggih, mboten kok niate pilihan malah dadi sregep. Kados jenengan ate sumbangan masjid, sumbangan anak yatim, santunan, nggih. Terus ngetokno dompet pas panggilan itu pas wong wis teko wakeh. Ing napa mang pas gane wong kok gak gelem ngetokno dompet. Nggih niki lah yang namanya nafsu kebesaran di dalam hati kita muncul. Nggih. Nafsu kebesaran. Karena selama ini ibadah kita tidak mampu memahami makna pujian-pujian kepada Allah. Warga yang beriki paham, insya Allah paham ya. Perlu kalau tulis ini arti ini perkata ketika jenengan sholat. Ben sholatnya tambah khusyuk. Cek aku yang mau codek lah. Masih. Ini kalau tulis no. Ini tuntunan sholat khusyuk.
Oh, oke, spesial kok air lautnya mesti gede. Angkanya kalau lihat jenengan dereng paham bab pujian buatan kalau lihat majlis al majlisul awal dereng. Jenengan yang pun paham dengan makna-makna yang diperintahkan oleh Allah memujinya. Kata yang apal sing jenenge Asmaul Husna 99. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la ilaha illa huwa arrahmanur rahim. Al malikul quddus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbar mutakal sampai as-sabur rasyid. Oke. Tapi makna pujiannya juga enggak apa. Jadi tak kaya apa artine diduka. Ibu iso-iso ini jawab lek ngomong buku. Lari cilik saya ini kan kuwatah yang hafal Asmaul Husna. Tapi ketika ditanya, dia menutup gak ngerti. Pengarah TK-TK ya gokul lewis hafal Asmaul Husna. Tak kok ya orang ngerti, belum ngablong. Oke. Makanya Wallahu alladzi la ilaha illallahu rahman rahim al-malikul kudus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar ar-rahman artinya Allah niku kang paling welas asih dumateng mukminin lan kafir ing dalem dunya bloko. Makane niku artine Rahman. Lek Rahim niku maknane welas asih Allah khusus dumateng mukminin ing dalem dunya lan akhirat. Nah, kudu ngoten memahami makna pujian. Yang terpenting kan makna pujian itu tergantung sholat. Ya sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya. Untung Allah itu tidak mensyaratkan syarat rukun sholat itu ketat. Boten. Untung longgar. Coba renjenengan syarat rukun sholat harus fasih persis Nabi Muhammad. Nah, boten sah kabeh sholat ini. You know? Untuk mawon ibadah ini boten berat-berat. Napa sing dereng paham? Monggo. Jangan nunggu setengah jam. Ilahi anta maksudi nggih jenengan catet. Jenengan tak jane lek lali mboten catet. Dan duwe HP modern dibuka sahabat Guswit spasi official langsung medal. Kaji ku dene apa yo bape? Oh Pak Kurbani bab pujian. Nah, utawa niko langge. Anane niku tutumbas niki. Jenengan pamit boten saged derek kaos boten napa-napa mungkin boten teko ten majelis niki nang omah kali ning ngale ngeten. Oke, kula bareni Ilahi anta maksudi. Waridho kal matlubi. Aktini ridhoka wa mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Sampun. Sampun. Nah, sing kedua ngeten, kanten ngerubah pada waktu bi rahmatika ya arhamar rahimin niku wa ufawwidu amri
ilallah. Isami ngarepe sami ilahi anta maksudi wa ridhokal matlubi atini ridhoka wa mahabbataka wa ma'rifataka wa ufawwidu amri ilallah. Wa ufawwidu amri ilallah. Bon. Maknanya diserat betul. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ilahi anta maksudi, ya Tuhanku. Engkaulah yang aku tuju. Ilahi anta maksudi, ya Tuhanku, engkaulah tujuanku. Koma. Waridhokal matlubi, dan ridhomulah yang aku cari. Ini ridhoka wa mahabbataka wa ma'rifataka. Atini ridhoka, berilah aku keridhoanmu, koma. Dan kasihmu, koma. Utawi jarang gambrung cintamu. Dan makrifat kepadamu. Titik. Nah, kali ini kita ngerti coba. Seperti ini. Ini rata keras. Ilahi anta maksudi. Pendidikan bos. Ya Tuhanku, engkaulah tujuanku, mboten pun bener. Ilahi anta maksudi, waridhokal matlubi, dan keridhoanmulah yang kucari. Atini ridhoka, berilah aku keridhoanmu. Mahabbataka dan cintamu, ridhoanmu, koma, cintamu. Wa ma'rifataka, dan makrifat kepadamu. Titik. Birohmatika ya arhamar rahimin. Birohmatika ya arhamar rahimin. Dengan belas kasihanmu, dengan belas kasihanmu, koma, birohmatika ya arhamar rahimin, dengan belas kasihanmu, wahai Tuhan yang memiliki sifat belas kasihan. Titik.
kebon. Nah, mana sing wa ufawwidu amri ilallah niku artine segala urusanku aku serahkan kepada Allah. Fawwidu amri ilallah. Jenengan lajengi sholat boten mun niat nawaitu usolli fardhul maghribi salasa rakaatin nggih. Terus jenengan noto ati, niku noto niat dan niki noto ati. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi ambini ridhoka mahabbataka marifatika rahmatika ya arhamar rahimin. Mandek dhisik terus Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai rampung. Ya. Tapi kan paham makna pujian dan kalimatnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara samaa'a wal ardha wa muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu paham. Ya, terus ketika maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini jenengan pun paham. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menjadi raja di raja hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Ihdinash shiratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat dari-Mu. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang mendapatkan murka dari-Mu. Waladdallin. Amin. Nah, ten Arab kula salat ana sing amin. Sing bener amin napa amin? Bahasa Arab niku ketika ane panjang niku dengan mimnya yang panjang akhirnya berubah. Kula takoki wong Arab, "Kowe nek kene maca ku amin." Napa artine amin? Sing duwe anak jenenge amin. Ayo. Dapat di percaya. Amin napa? Ya muga-muga kena di percaya. Bahasa Arab niki kan memang hati-hati, nggih. Aja sukoe macane syukur amin. Walabbalin. Amin. Dawa padha dawane ane panjang, mimine juga panjang, tambah rusak. Karena apa? Ketika selesai membaca Fatihah, nikurkan kan dialognya antara Allah dengan Nabi Muhammad. Maka terakhir Allah mengatakan amin. Bisa dipercaya. Bisa diterima donga sing model macam itu. Ngoten. Oh, paham. Jadi Fatihah niku jenengan maknai dulu adalah dialognya napa wawancara nih omong-omongan nih Kanjeng Nabi kali Allah. Lah sakniki kan Kanjeng Nabi ngulangi awe dhewe salat. Berarti sing bermuajah kali Allah sinten? Awe apa to? Berarti sing bercakap-cakap kali Allah adalah kita bersama Allah. Makanya Allahu Akbar. Niku di depan kita sudah ada Allah, Allah Akbar, kabira walhamdulillah, ternyata Gusti Allah
maha besar. Terus pujiannya kan jadi Nabi Allah Akbar Kabirul Hamdan ini sampai kemarin nih. Terus dia Muhammad. Ternyata Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Ternyata pada waktu Isra Mi'raj kan ngoten kanjeng Nabi. Nah, saiki kowe wis ketemu aku piye? Ternyata engkau adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ternyata panjenengan iki memang pangeran sing penuh kasih sayang. Terus lha wis roh ngono piye? Kan tadi kan Isra Mi'raj diceritakno ngerti swarga, ngerti neraka, ngerti akhirat, ngerti dunia. Kanjeng Nabi dawuh piye? Pipun. Maliki Yaumiti, ternyata jenengan nggih pangeran raja diraja sampai teng ngene dina kiamat. Lah nek kowe saiki seru lek aku iki raja diraja mulai saiki sampai dina kiamat piye karepmu? Kan ditanggung tenan to. Jawabe pripun? Jawabe iya karena butuh iya karena ta'in ya, namun dumateng panjenengan kula mengabdi dan dumateng panjenengan kula nyuwun pitulungan. Jaluk sih kok jaluk apa mat kan wonten dawuh Allah nggih menika ihdinas siratal mustaqim kula panjenengan bimbing teng ngene dalan ingkang lurus gak menggak menggo. Terus dalan sing lurus iku sing kok maksud piye? Allah dawuh ngoten, kanjeng Nabi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nggih menika dalane tiyang-tiyang ingkang sampun angsal nikmat saking panjenengan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Sanes dalane tiyang-tiyang ingkang sampun angsal murka saking panjenengan. Amin. Omong ta. Lungo ten lho salat niku. Niku dialoge Nabi kalih Allah. Ngene saiki pokoke dolan salat dhuwur ngene lho ya. Salat rukune ngene gak diceritakno biyen kejadian iki Kanjeng Nabi trimo wahyu salat. Mboten nate mirengnya ten niki. Blas. Wes dongane ngene, niate ngene, wudumu bener. Oh, salah wudumu. Jadi boleh gak diresapi maknane sholat? Kenapa sih kok sholat? Kan mau tinggi. Lapa diberitahu sholat? Memangnya Gusti Allah gak disembah? Terus rugi uno? Kan mau tinggi. Allah kan yang mendawa. Aku masih gak disembah arah-arah gak rugi mah. Gitu? Aku disembah barang ya orang. Untung. Kan mau tinggi. Jadi ketika Nabi Muhammad berhadap-hadapan, cara bahasanya arek kuliah niku beraudiensi, bermuajaah, bertatap muka kalih Allah niku wau sing diucapne kalih Kanjeng Nabi. Jadilah surat Al-Fatihah. Nah, terus ditambahi kalih surat-surat yang lain. Nah, wis paling ringan surat yang lain nggih. Allahu Ahad, Allahu Shamad, lam yalid wa lam yulad. Niku pun jenengan kudu ngerti maknane. Kul katakanlah wahai Muhammad. Kul ngucap sira Muhammad wa ya Allah iku ahadun suwiji. Katakanlah Muhammad bahwa Tuhan itu Esa. Kenapa sih bedanya siji dengan Esa? Oh, kenapa bedanya siji satu dengan Esa? Kenapa Pancasila niku kok nggih kata Esa mboten satu? Kenapa Allah nggih kata Ahad mboten Wahid? Nah, niki jawab keliru. Dengan kersani dan begini, niki dari beberapa satu, niki dari beberapa yang esa, tapi digendeli dari siji niki namanya satu, maka namanya satu kesatuan. Lewis jumlah niki dok keneliane namanya esa, bahasa Arabnya ahad. Lengket niki digendeli wahid, paham?
Maka kalimatnya niku esa boten satu. Katakanlah Tuhan itu satu. Pun paham. Ngeten pinten-pinten sepeda ditaleni dadi siji niki jenenge saiket. Nek ngeten iki jenenge esa, lek niki jenenge satu. Nggih. Nah, bedane napa ngoten to? Makanya kalimatnya Allah mengambil kata ahadun artinya esa, boten wahidun artinya siji. Pengertiannya esa ni pun sekarang nak si dianis mau ene mau siji gitu. Terus kalau nak liane mana? Nampak. Jenengan tak ingin ibadah berkualitas, gih ngaji kalian kulo butuh sabar. Kecuali jenengan teko ten kulo, kulo tak ingin ten wis paham paham sekarang. Kuncinya kena tak klik 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 klik. Gih tak pernah tak? Okay. Wong rata-rata, buat jenengan tak di mana mana kulo ngaji sami. Gak iso ngeklik langsung. Gih ada beberapa yang bisa langsung klik. Maten. Kalau kabeh langsung klik klik pernah kulo gak usah. Ngoyong-ngoyong hajinya angel yes. Makna sholat jenengan pahami dulu karena ibadah yang paling penting adalah sholat. As-sholatu ad-du'a. Sholat niku isine donga mulai kaitan Allahu Akbar sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat yang kedua as-sholatu yes, istilahkan istilah niku akhwalun wa aqwalun muftatahatun bi takbiri wa muftatamatun bi taslimi. Salat niku perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Enten yang jengkang-jengking persis salat tapi lek boten ngucapno Allahu Akbar kalih assalamualaikum berarti mboten sholat. Namine napa? Sembahyang. Nyembah bayang. Utawa nyembah sang yang. Nah, makanya ini jangan salah paham. Iku sholat itu ya kok sesat. Jangan menyesatkan orang. Karena makna sholat itu sing diawali takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Ya ben wong ngono kuwi, kaya gawe olahraga. Olahragane kaya niru sholat. Gerakane tiyang sing sholat iku akhirnya muncullah gerakan wong jecek-jecek di tempat mana sholat diarani pencak silat. Sajane yang bener yang pencak sholat jenengan sering dong ma'am rujak, rujak cingur sing asli nopo sih? Cingur nopo congor? Nah, wong Jawa itu sering gak jujur sajane yang wis rujak congor, congore sapi karena gak pantas diganti cingur. Makanya as-sholatu sami karena perubahan katanya jadi as-silatu. As-silatu, sholat itu asal katanya adalah as-silatu artinya menyambungkan dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Lampu ini kilek buat disambung kalih kabel gak iso makan. Maka sambungan-sambungan ini itu diarani as-silatu. Rasulullah Muhammad ibadah sing niki tak jeneng no sholat. Yang Arab saat dulu Nabi Muhammad lahir sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi Nopo apa juga ibadah ke arane ibadah ubudiyah. Dan pangeran yang Nabi Nisunas Allah ilah roh ngoten ke kayak orang Jawa dia saat dulu ini agama Islam nyebutnya mesti Gusti Pangeran. Sampai saat ini cik terampil Gusti Kanjeng Nabi ya Gusti Pangeran Gusti Allah ya Gusti kemen ya Allah kemen kan ngoten jadi ditambah-tambahi. Nah ini kesannya paham makna ujian ya. Saking menghormatinya sampai berlebih-lebihan pripun sampai meniki. Mau
ngoncei sholat niku suwi. Kulo riyen Fatihah 6 bulan gak lulus kali guru kulo. Bolak-balik dikepruk.